Informasi lain, pemirsa, sahabat Ganjar kembali menggelar acara untuk menggalang dukungan di berbagai daerah. Di Yogyakarta, ratusan warga mengikuti bazar murah dan pelantikan Ekoprin untuk membantu dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Ratusan warga menghadiri Bazar Murah Ganjar Pranowo yang diadakan oleh sahabat Ganjar di Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu lalu. Selain bazar, sahabat Ganjar juga mengadakan kuis menarik dengan hadiah souvenir. Kegiatan ini disambut antusias warga yang datang bersama keluarga. Terima kasih kepada sahabat Ganjar telah mengadakan Bazar Murah dan saya dapat kipas angin. Menurut DPC Kabupaten Gunung Kidul Ahmad Bahtiar, kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan sembako dengan harga yang lebih murah. Untuk sahabat Ganjar mengadakan bazar murah di Giri Panggung, kita agar membantu masyarakat yang sangat membutuhkan dan kita berharap bazar sembako ini dapat menyentuh masyarakat kalangan bawah maupun menengah. Selain bazar murah, sahabat Ganjar juga menggelar pelatihan ekoprint atau pemanfaatan tanaman dalam pembuatan motif di atas kain di Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau harapan saya, dengan adanya pelajaran ekoprint di sini harus berkembang dan bisa membuahkan penambahan ekonomi itu. Dengan workshop ekoprint, sahabat Ganjar berharap warga dapat memanfaatkan ide kreatif ini untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan ekonomi kreatif. Tim Liputan iNews melaporkan.